أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس <applause> اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Jemaah sekalian, kembali kita membersamai kitab Tazkiyatun Nafas Kemah yakriruha ulama ussalaf bagaimana kita uh, menjaga kebersihan, kejernihan hati kita semua. Hati yang merupakan penentu baik dan tidaknya sikap-sikap kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala La ila suwarikum Wala ila adsamikum Walakin yunduru Ila kulubikum Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kepada performa fisik kita Tampilan kita Wajah kita Tapi yang dilihat oleh Allah adalah Bagaimana gerak-gerik hati kita semua Izan kalau begitu jamaah sekalian Al-Qalb hati ini Kata Ibn Qayyim Rahmatullah alaih Kal-malik al Li lijunudi Ibaratnya itu sama seperti Raja atau Panglima perang yang mengendalikan pasukannya Rakyatnya Jadi kalau baik Hati ini Maka seluruh anggota tubuh kita juga akan baik Tapi na'udzubillah Kalau rusak tidak kita jaga hati ini maka akan rusak pula lah seluruh aktivitas fisik yang kita lakukan ini mata jadi rusak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah mulut bisa jadi liar berbicara tidak bisa terkontrol menggunjing riba namimah fitnah mengadu domba telinga juga tidak bisa kita kendalikan hobinya hanya mendengarkan yang berbau maksiat tangan juga begitu meraba ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, begitu pun begitu pula kaki akan melangkah ke arah yang tidak dididahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Jadi hati ini penentu gerak-gerik yang digerakkan oleh anggota tubuh kita semua ini. Nah, kita sudah membahas di sekian pertemuan itu macam-macam hati dalam Al-Qur'an. Qalbun salim, sudah kita bahas apa kriteria qalbun salim yaumala malu salim kemudian kita sudah mencoba pada waktu itu bukan mencoba sudah kita jelaskan dan kita kaji bersama bagaimana kriteria hati yang bersih yang salim itu kemudian kebalikannya kita juga sudah membahas al-qalbul mayyit hati yang mati Inilah hatinya orang kafir, hatinya orang munafik. Ya. Yang Allah mengatakan innaha la ta'mal ta absar walakin ta'mal ta qulub allati fis sudur. Di ayat yang lain Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka ini. Inilah hatinya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang sudah jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita bahas panjang lebar. Terakhir saya membahas bagaimana di antara dua hati itu. Tidak sehat, tapi tidak mati. Namanya qalbun marid. Itulah hati yang sakit. Semua kita akan, inilah posisi hati kita di situ, jamaah sekalian. Ibarat fisik sama. Kita tidak akan selamanya sehat, nanti sekali waktu akan mengalami yang namanya apa? Sakit. Tinggal bagaimana level sakitnya saja ada sakit yang ringan, setengah ringan, berat, cukup berat, sangat berat dan kronis. Dibiarkan tidak diobati ya mati. Sama sebagaimana uh, hati kita juga begitu. Hati ini jamaah sekalian kalau sakit karena dosa yang kita lakukan dan kita menikmati dosa itu semakin sakit lagi. Menikmati lagi terus menerus akhirnya apa? Tertutupi hati ini. Berbagai macam kebaikan tidak bisa kita terima lagi. Nauzubillah. Ini sudah saya bahas juga. Nah, saudara, malam ini kita akan masuk, ya, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan terakhir itu, di antara sekian penyakit-penyakit hati itu. Sebenarnya, Pak, dosa, maksiat, kesalahan, ya, nista yang disengaja atau tidak disengaja, tapi kita menikmati. Setelah itu, tetap itu akan membuat sakitnya hati kita. Nah di antara penyakit-penyakit hati itu ada yang meracuni hati kita. Temanya namanya sumumul kulub, racun-racun hati. Nah inilah pembahasan kita pada malam ini. Nah para ulama subhanallah mencatat khususnya tiga ulama besar ini, Ibn al Qayyim, al Jauziyah, Ibn Rajab, Al-Hambali dan Muhammad Al-Ghazali. Hampir sama pak, kesimpulannya sama. ...racun hati itu ada empat. Nah ini satu persatu kita bahas insya Allah. Yang pertama adalah... ...fudulul kalam. Banyak berbicara. Berlebihan dalam... ...berbicara. Apa maknanya di sini nanti kita... ...dalami bersama. Yang kedua adalah... ...fudulul nadhari. Mengumbar pandangan mata. Berlebih-lebihan dalam... ...apa namanya geliat mata ini pak, khianatnya mata ini. Apa maksudnya? Dan ini pak justru ini yang paling saya takuti justru masalah mata masyal muslimin. Ya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah yang keempat apa? Yang ketiga apa? Fudul Taam. Nah, ya. Ini nyambung dengan kita semua nih pak. berlebih lebihan dalam urusan apa? Makanan. Ya berlebihan pak fudul fudul berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman apa maksudnya monggo nanti kita kaji bersama dan yang terakhir adalah fudul al mukhalatah yaitu berlebihan pula dalam pergaulan kalau saya garis bawah itu salah dalam memilih sahabat salah dalam memilih teman salah memilih kawan ini juga akan meracuni hati kita. Bismillah, kita mulai dari racun pertama dulu. Fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Satu sisi, jemaah sekalian, kita ini manusia punya mulut. Mulut untuk apa ya? Ya untuk berbicara. Selain untuk makan dan minum juga untuk apa? berbicara apalagi kita ini menjadi umatnya Rasulullah penyambung lidah Rasulullah untuk menyampaikan baliru anni apa walau ayah sampaikan bagaimana menyampaikan kalau kita tidak berbicara yang penting pembicaraan kita Pak yang jelas bahwa apa yang saya bicarakan ini punya makna bisa saya pertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan ini bermanfaat untuk diri saya dan bagi yang mendengarkan omongan saya, pembicaraan saya, silakan berbicara. Nah, tapi kalau berlebihan, Pak, yang bermanfaat, bermanfaat saja, Pak, berlebihan, jadi tidak bermanfaat, cuman sekalian. Coba bagaimana kalau saya ngaji sekarang, Pak, sampai dua jam, kira-kira nyambung tidak, sampean? Tidak akan nyambung, berlebihan. Makanya kata Nabi, khairul kalam maqalla Wadallah Sebaik-baik pembicaraan itu yang sedikit tapi tepat sasaran, Pak. Menyentuh, nyambung pada orang. Buat apa kita bicara panjang kemana-mana, tapi tidak nyentuh sama orang, tidak ada manfaatnya, jemaah sekalian. Makanya nanti sampai lihat bahasa Nabi itu, jemaah sekalian, kalau berbicara Nabi tidak panjang-panjang, Pak. Karena ada sama khawatir nanti membuat bosan para sahabat mendengarkan omongan Nabi. Justru yang sedikit itu, Pak, dirindu sama Nabi. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, saudara, Nabi mengatakan dalam dalam Mustad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin tidak akan istiqamah, tidak akan benar, tidak akan lurus, tidak akan lurus iman seorang manusia itu hatta yastaqima qalbu sampai lurus dulu apa? hatinya. Jadi memang letaknya iman di mana jemaah sekalian? Di hati. Ya. Kulu aslamna. La kulu aslamna wala wala iman fi qulubihim karena iman itu masih belum masuk ke dalam hati seseorang. Karena letaknya iman itu memang di hati jemaah sekalian. Nabi mengatakan la yastaqimu imanu 'abdin tidak akan lurus iman seorang manusia itu kecuali harus lurus dulu hatinya. Nah, kata Nabi, qalbuhu hatta lisanu. Dan tidak akan lurus hati seorang manusia kecuali harus lurus dulu lisannya. Jadi, istiqamatul iman ini ada kaitannya Pak dengan istiqamatul kalam. Istiqamatul lisan, jadi untuk melihat sampean ini punya iman atau tidak, lihat bagaimana kita mengendalikan apa? Apa ini? Lisan kita ini masyal muslimin. Makanya Rasul mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khaira." Awil yasmu. Ya Allah, takut juga ini, Pak ya. Barang siapa beriman, iman, Pak. Yu'min, yu'min billah beriman kepada Allah Wal akhir dan punya orientasi akhirat hendaklah dia berkata-kata yang baik. Jadi orang beriman ini yakin tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu baik. Jadi sebenarnya ini kita bisa ngukur, Pak ya. Kita ini bagaimana kita ini? Lihat bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, Pak. Kalau tidak bisa, kata Nabi, sekut liasmut apa sekut, sekut pak ya sekut kita Jemangan, sekut ya diam diam itu iman ya diam itu iman makanya jangan sering-sering cangkruan pak halo ini jamaah ini paling banyak cangkruan soalnya Memang maaf saya bicara begini cangkruan pasti omongnya oh, kemana-mana ya akhi. itu ukuran iman kita sebenarnya iman itu terukur di saat antum bisa menjaga apa menjaga pembicaraan. Saya tidak mau bicara kecuali yakin apa yang saya bicarakan ini tidak punya delik hukum di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Makanya orang beriman yakin setiap pembicaraannya ingin punya nilai sedekah. Kenapa? Kata Nabi, "Wal kalimatut thayyibah sedekah." Kata-kata yang baik itu apa? Sedekah. Silakan antum bicara kalau antum yakin bahwa pembicaraan antum itu benar baik. Itu sedekah semua ya, seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Umar mengatakan, putranya Sayyidina Umar ya, mengatakan, "La tuksirul kalam, biri bi di zikrillah, jangan banyak bicara, kecuali zikir." Zikir itu kan berbicara, Pak ya, subhanallah. Walhamdulillah, kan omongan semua nih, Pak. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini kan omongan semua zikir, Pak zikir. Itu paling aman jemaah sekalian. Paling aman. Baca baca Quran. Afdalu zikri ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir umatku itu adalah apa? Mentilawai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Fa inna kathratal kalami bighairi zikrillah qaswatun lilqalb. Karena banyak bicara selain ada muatan zikir kepada Allah itu biasanya mengeraskan hati. Tidak punya sensitivitas nanti Pak. Karena kebiasaannya itu yang umumnya nggak jelas. Ya, syahwat semua aja sekalian. Itu membuat qaswah lil qalb, membuat keras hati kita. Wa inna ab'adannas nas anillah alqalbul qasi. Sadarilah. Karena sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah nanti pada hari kiamat itulah manusia yang hatinya keras. Kenapa keras? Karena banyak bicara. Karena banyak bicara. Maka sibukkan saja pak pembicaraan kita dengan apa? Zikrullah. Ya khid, antum sebenarnya Allahu Akbar ya. Kalau kita kembali saja pak pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah kita ini tidak akan kemana-mana ya, ya Pagi ada zikir paginya pak ya. Habis salat pak sejenak nikmati baru saja berkomunikasi dengan Allah sempurnakan dengan zikir-zikir yang maksur yang diperintahkan Nabi pada kita kan kata Nabi ala qulub wal amanu qulubuhum bi -zikrillah. ala bi qulub bisa tenang hati ini dengan zikir Pak zikir zikir Allah ingat Allah jemaah sekalian Ya, sibukkan saja dengan begitu jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang nggak terkotori, sibukkan mulut kita ini, suara kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sore Pak baca zikir sorenya. Ya. Nanti malam kami antum baca Qur'annya. Selesai sudah jemaah sekalian. Ya, membuat hati kita jadi tenang seperti itu. Nah, Sayyidina Umar lebih dahsyat lagi jemaah sekalian mengingatkan pada kita radhiyallahu anhu man kasura kalamuhu kasura orang kalau biasanya kalau banyak bicaranya pasti banyak ketergelincirannya pak pasti sudah pak orang kalau banyak bicaranya pasti banyak sakot apa sakot ya skut. apa jatuhnya banyak ketergelincirannya jemaah ya, sekalian waman kasura sakotuhu, kalau sudah banyak tergelincir dalam pembicaraannya itu kasurat dunubuhu pasti juga dosanya banyak pula. Waman kasurat dunubuhu, na'udzubillah, beliau mengatakan, kanatin naru awlabihi. Sepertinya, ya apalagi, neraka yang siap untuk mengancam bagi orang itu. Ya hi, diperkuat ini pak, bukan diperkuat pak, justru sedinumun memperkuat hadis Nabi ya. Nabi mengatakan, saya perhatikan rata-rata orang yang banyak masuk neraka itu karena dua hal. Ya. Inna aktsari ahli nar kata Nabi, yang paling banyak orang itu masuk neraka atau aktsaru mayadkhulun nas an nar al ajwafan. Yang paling banyak orang masuk ke neraka itu disebabkan karena dua lobang kata Nabi. <laughs> ya Allah. Apa yang pertama itu? Al-famu wal farju. Alfamu Ulfarju Mulut dan apa Dan kemaluan Maksudnya zina pak kalau kemaluan ya nah, Ada juga tidak zina pak Tapi mulutnya ini pak Nyebar fitnah Nyebar berita hoax Omongannya nggak jelas Membuat orang bingung dan lain sebagainya Nah saudara Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya melihat uh, tentang masalah fudul kalam ini jamaah sekalian ya mohon maaf monggo pak diperhatikan di antara kita satu sama lain tidak hanya punya dampak urusan dosa dan tidak pak bahkan kesalahpahaman di antara kita rata-rata karena masalah apa halo masalah apa pak masalah pembicaraan ya kakak adik bisa tukaran karena masalah apa karena masalah pembicaraan Antum dengan tetangga kanan kiri bisa tidak tegur siapa? Karena masalah apa? Masalah omongan, Pak. Kalam, fudul kalam, omongan. Suami istri bisa pecah, Pak. Karena masalah apa? Saya suka suka kalau khutbah dalam pernikahan itu mengatakan, coba lihat suami istri, Pak. Rata-rata pecahnya suami istri itu, Pak, karena masalah pembicaraan. Umumnya begitu, ya, mas sekalian. Bukan karena suaminya medit, kikir, pelit. Ya ada sih, tapi tidak fenomena mungkin satu dua ya atau suaminya tarikus salah narkoba atau apa ada bukan tidak ada tapi satu dua atau suaminya suka nonjok istrinya mukul ada bukan tidak ada tapi rata-rata kebanyakan pak masalah apa masalah mulut ya yang unik pak kayak gak masuk akal padahal sang suami ini kitanya ini laki-laki ini pak rajin ke masjid tahajud juga pak. Mohon maaf pak, saya sampai sekali katakan kadang-kadang mabuk agama terkadang orang ini pak. Pengajian di mana-mana, tapi pulang ke rumah kaku komunikasi dengan ibunya anak-anak jemaah sekalian. Komunikasi ini kaku. Begitupun sebaliknya, istri itu mengendalikan di rumah pak, ngomong terus, tidak bisa terkontrol. Loh, silakan antum berbicara, ngomong, lepas yang penting antum jelas bahwa apa yang saya bicarakan ini hak kebenaran dan tahu betul pak kepada siapa yang saya berbicara gitu. orang berbicara ini jemaah ya, sekalian tidak cukup hanya bicara pak tapi juga ada etikanya makanya nanti para ulama menulis dalam kitab tazkiyah ini ada hiwar wal hadis adab apa berkomunikasi dan berbicara ada adabnya pak dengan siapa saya berbicara kepada siapa saya berbicara? Momennya tepat tidak saya berbicara? Kira-kira bahasa begini ngena atau tidak? Harus jadi muslim ini Pak setiap berbicara berpikir ya Mas sebelum dia apa? diungkapkan. Kalau tidak fudulul kalam. Mengeraskan hati kita, Pak. Nah, Saudara, ini menarik. <tuh> Ada sebuah hadis dari seorang sahabat Pak yang telah dilegitimasi langsung oleh Rasulullah sahabat yang paling faham tentang masalah fikih alim kalau ditanya fikih pak halal haram tentang warisan apa uh fikih salat fikih puasa jagonya sahabat yang satu ini ya namanya Muadz bin Jabal pernah dengar pak ya sampai lebih mengatakan hada fakihu ummati ini adalah apa apa uh, ahli fikih umatku kata Nabi SAW itu Mu'ad bin Jabal nah pada waktu itu Islam sudah mulai apa berkembang Pak ya terus Nabi ingin mengutus sahabatnya untuk menyampaikan risalah Islam ini ke negeri Yaman ke negeri jiddi kita Pak ya ke Hadraput, ke Sana segala Yaman lah, Yaman secara keseluruhan untuk menyampaikan risalah Islam ini yang ditunjuk Mu'ad ini InsyaAllah Pak Islamnya kita semua ini Pak Ngalir pahalanya kepada Mu'ad bin Jabal InsyaAllah Iya Karena dia yang pertama kali menyampaikan Di setelah dakwah ini Kalau lihat Antum lihat panjang kisahnya itu Pak Dengan apa aku berfatwa ya Rasulullah Dengan kitab Allah dan Rasulnya Kalau tidak ketemu silakan bapak ber, Engkau berfatwa dengan nuranimu yang paling dalam Kata Nabi Banyak hadisnya itu Pak ber... Terakhir setelah kulaan Dia sebelum berangkat kulaan Pak Kulaan materi kalau bahasa kita Minta di training sama Nabi seharian penuh Takut nanti dia berangkat ke Yaman ada masalah-masalah fikih yang dia tidak faham, tidak bisa jawab. Maka dia kesempatan sebelum berangkat duduk sama Nabi seharian, Pak, untuk menimba ilmu agama pada Rasulullah. Ngajilah sorogan sama Nabi secara pribadi. Semua ditanya sama Muat Pak dari mulai pagi sampai sore. Nanya ini, nanya Islam, nanya iman, nanya Islam, nanya, Islam, nanya semua, nanya jihad, nanya semua, bakma, semua ditanya sama Muat kita. Satu persatu dijawab sama Nabi Setelah selesai semua Kala Sudah ya Mu'ad Kala na'am ya Rasulullah gitu. Ala Ukhbiruka Kata kata Nabi Pak Kepada Mu'ad ini Bimalaki zalika kulli Maukah aku tunjukkan Kepadamu wahai Mu'ad Bimala dari di kakule. Engkau nanti kalau berpegang teguh dengan satu ini, engkau akan bisa menguasai semuanya. Apa yang kau tanyakan dari pagi sampai sekarang ini, engkau bisa menjalankan semuanya dengan mudah. Kalau kau berpegang teguh dengan yang satu ini, kata Nabi. Gitu. Kultu, kata muat. bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa itu? Oh, ini kesempatan ini, apa itu ya Rasulullah? Kata. Allahu Akbar. Fa'akhadha bilisanihi. Kemudian Nabi katanya jamaah sekalian ngangkat tangannya pak, kemudian tangannya menyentuh lisannya gini. <laughs> Dan dijulurkan lidah Nabi kepada Muat. Ah, Muat, Muat, ha. Kufa, Kufa, Apa kalau bahasa kita nih pak? Jaga lisan ini. Ya. Kalau bahasa kita pak mungkin jaga mulutmu. Nah, ya atau jaga cangkemu gitu. Jaga pembicaraanmu, jaga lisanmu ini. Mulutmu jaga. Kata siapa? Kata Rasulullah. Bingung muat, Pak. Bingung. Dia menjadi seorang dai kan harus bicara, Pak. Iya kan? Apalagi jadi dutanya Nabi, Pak. Perwakilan Nabi di negeri Yaman. Kan harus menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, semacam saya sekarang, Pak, berdakwah begini, ngaji begini, kan berbicara saya jemaah sekalian. Gitu. Muad bingung. Muad bingung. Agak sedikit protes si Muad ini. Kultu ya ba'ya Nabi Allah. Wahai Nabi ku. Wa inna la mu'akhiduna bima natakan la mubihi. Lu masa kami ini akan dicelakakan dari apa yang kami bicarakan ini. Saya ini udah ilus. Ya Rasulullah, saya ini saya ini utusanmu kata. Saya ini utusan engkau ya Rasulullah gitu. dua tamu saya harus menyampaikan di sela ini kepada mereka saya harus berbicara ini bagaimana ini gitu masa saya akan disalahkan dari pembicaraan saya ini gitu fakalah kata Nabi sakilah ke ummu kok tidak nyambung nyambung betul kasihan ibu melahirkan engkau yang muat. orang Arab begitu pak kalau kalau ngasih ngasih apa namanya per gitu ya muat muat kata Nabi wahal yakubun nas finari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu at-tirmidzi wal hakim musahhu ala syartihima syatil bukhari wa muslim muad saya ketika di dulu sama jibril waktu itu di Mekah kemarin ketika ada peso isab ya, dipertontonkan kepadaku ya betapa banyak orang masuk ke neraka ditarik wajah mereka atau baju-baju mereka ditarik itu rata-rata rata-rata mereka masuk nyemplung ke neraka karena ketergelinciran apa lidah mereka omongan mereka itu saya merenung ya He. ternyata memang hampir semua maksiat ini Pak didominasi oleh oleh mulut ya He. hampir hampir semuanya Pak dikatakan dalam kitab ini wanahika cukup larangan ini bagi kamu masalah lisan ini disebabkan disebabkan apa pertama riba riba itu apa pak mainan apa jamaah sekalian ada orang riba dengan tangan pak tidak ada ada orang riba dengan isyarat mata tidak ada pak. riba ada apa mulut ya kadang-kadang sama-sama cangkruan pak gini intelit orang ini. Yang mana? yang mana yang mana? Panjang ini, Pak. Ya. Ketika dijawab sama yang yang sebelahnya, Pak. Oh, sudah ya Allah. Allah yahfad. Coba, ya, Pak. Nauzubillah. Pak. Orang ini kejam Macam ya. Macam-macam, Pak. Ribah-ribah. Mulut, 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 Pak, mulut. Hadati ya, ribah, ribah itu mulut. Wan namimah, apa namimah? Adu domba. Adu domba, pak? pak mulut juga kan mulut wal kalamil batil fahish ucapan-ucapan yang penuh kebatilan dan kekejian mulut lagi pak ya kan semprul wakmin apa lagi pak ini bahasa-bahasa jamaah semua ini pak ya apa bahlul omongan omongan ini kan bahasa-bahasa batil pak fahish fashul kalam omongan-omongan yang kotor mulut lagi jemaah sekalian lisan lagi pak wal mura wal jidal berdebat mau menang sendiri mulut lagi pak wal khusuma apa khusuma jemaah sekalian apa cekcok pak adu mulut tengkar mulut lagi pak wal kadhib ah, dusta dusta apa ya mulut juga kan wal madah fi ghairi mawdhi'i memuji-muji orang bukan pada tempatnya, Pak. Berlebihan. Fauqul luzum. Orang Pak diangkat-angkat lupa kemudian untuk memuji siapa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya wasukhriya. Apa sukhriya ini, Pak? Sukhriya wal istihza, ngenyek, ngejek orang. Oh, ini jamaah apa kalau udah ngenyek orang habis, Pak. Mulut lagi juga. Fudul kalam ya, Mulut lagi jamaah sekalian gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wal apa ghina apa? Nyanyi. Mulut lagi, Pak. Nyanyi sampai berlebihan, Pak. Sampai suara azan datang, terus nyanyi. Apa? Itu kan mulut juga, Pak. Marah-marah, mulut juga. Ngamuk sama orang, mulut juga, Pak. Semua mulut. Nah, ini itu yang dikatakan Nabi, rata-rata aku perhatikan muat orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena apa? ketergelinciran apa lisan mereka. Nah, ya iman, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya hati-hati, Pak, dengan pembicaraan ini. Ya, mohon maaf ya, saya tidak menakut-nakuti, apalagi antum menyengaja, Pak, berbicara untuk nyinggung orang. Sengaja berbicara supaya menusuk perasaannya orang. Oh ini lebih dasar lagi ya, untuk nyakitin orang. Pak. Dan antum merasa lepas begitu saja. Kalau sampai orang yang antum bicarakan dengar omongan antum dan dia tidak memberikan maaf ya, khi. Apa bahasa? Coba lihat jemaah sekalian. Ya Allah. <tuh> Wa inna rajula kata Nabi, <tuh> la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifa. Boleh jadi nanti ada orang berbicara Dan dia mungkin tidak tidak menganggapnya tidak melihat pembicaraan yang yang yang, yang apa yang tidak berbahaya pada ketika dia berbicara ada orang yang tersinggung Pak dengan pembicaraannya tersinggung betul dan dia tidak halal dengan pembicaranya itu Pak dan dia tidak memaafkan sampai mati orang itu kata Nabi bisa masuk ke neraka lamanya 70 tahun di neraka tujuh 70 tahun jari. Makanya ya hati-hati Pak dengan pembicaraan kita ini. Mending kita diam saja, Pak. Ya. Ngalah itu bukan kalah ya. Ngalah itu bukan kalah, Pak. Ngalah itu karena kita ingin selamat supaya kita mulut kita bisa apa? Terjaga dari omongan-omongan tidak jelas dan tidak yang, yang berbahaya pada diri kita jemaah sekalian. diriwayat yang lain inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan fiha. Yazillu biha fi an-nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ini Pak menyebar berita hoax. Kalau bahasa saya itu, Pak. Ada pula seseorang, katanya Nabi, sesungguhnya seseorang dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak jelas pembicaranya itu. Katanya, katanya, Pak. Itu disebarkan, Pak. Padahal dia tidak melihat, tidak mendengar langsung, katanya, katanya, ikut juga menyebarkan, Pak. Sehingga fitnah menyebar kemana-mana. Bisa jadi orang itu, kata Nabi, Yazil Lubia Finar Abad Mabin al Maghrib, masuk ke neraka sepanjang perjalanan barat dan timur. Tidak ada ujungnya, Pak. Bisa ngukur Pak barat dan berapa kilo ya mas sekalian? Tidak ada, muter terus Pak. Gitu. Nauzubillah ya. Hati-hati dengan apa? Dengan pembicaraan ini. Makanya ya Ki uh, Uqba bin Amir ini juga salah satu sahabat yang banyak pula meriwayatkan hadis Nabi ketika bertanya kepada Rasulullah tentang sukses hidup itu, langsung Nabi mengatakan amsik aleka lisanak jaga lisanmu jaga mulutmu. Jadi kalau kita ingin sukses Pak di mana saja, jaga lisan kita ini jemaah sekalian. Yakinlah saya tidak mau berbicara kecuali apa yang saya bicarakan ini bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan pembicaraan saya ini. Kalau tidak Pak, diam. Diam itu lebih aman bagi kita. Kalau kita ingin selamat, ingin sukses ketika ditanya pada Nabi, Ya Rasulullah man najah Apa sukses hidup itu ya Rasulullah Amsik alaika lisanak Jaga mulutmu, jaga lisanmu Ya nah, Oleh karenanya ya akhi Kebalikan dari hadis yang saya sampaikan tadi Rasulullah menyampaikan kepada kita <tuh -tuh. Man yatakaffaluli Ma baina wa baina fakhidaihi lahu aljannah Rawahul Bukhari Sabda Rasulullah Barang siapa bisa menjamin kepadaku dari umatku ini selama hidupnya bisa menjaga kedua rahangnya. Artinya menjaga apa? Pembicaraannya, menjaga lisannya, Pak. Rahang ini, Pak, kedua rahang. Rahang atas, rahang bawah ya. Ma ini. Dijaga, Pak, di antara keduanya lisannya dijaga betul. Zikir, istighfar, tahlil, tahmid, tahlil, takbir. Itu saja, Pak. Atau aman ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang dia jalankan Ya, dia tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang baik-baik kata Nabi dan bisa menjaga di antara kedua pahanya. Apa maksudnya mas sekalian? Menjaga kemaluannya tidak zina. Selama hidupnya Pak tidak pernah zina. Aku jamin kata Nabi ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, silakan dievaluasi ya kita. Saya berharap kita ngaji malam ini minimal tahu tentang dahsyatnya pembicaraan. Jangan-jangan masih ada di antara kita, termasuk saya pun juga pribadi, Pak. Ada orang tersinggung dengan omongan kita, terutama dengan istri, Pak, ya, dengan mertua, dengan kakak, dengan adik, dengan ipar, dengan tetangga, ya, dengan relasi, Pak. Teman sejawat, jaga omongan kita, Pak, jaga lisan kita, ya, seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Ya, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Apa Pak? Makna alaihi dan lahu, Pak. Kayak barakallahu laka wa baraka alaika. Apa maknanya jemaah sekalian? Kalau barakallahu laka, Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu laka di saat kau mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup ini. Wa baraka alaika. Semoga pula Allah tetap memberikan keberkahan di saat kau banyak mendapatkan goncangan dalam kehidupan ini gitu. Jadi kebalikannya Pak, tetap dalam keberkahan. Ini laka itu yang baik, alaika yang tidak baik gitu. Wa jam'a bainakum Sama di sini Pak. Kullu punya Adam alaihi. Setiap omongan anak adab itu akan diminta pertanggungjawabannya. La lahu tidak lepas begitu saja, Pak. Apa yang tidak punya dilek hukum? Illal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kecuali omongan yang ada muatan amar ma'ruf dan nahi anil munkar wa zikrullah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja sudah ya. Itu saja, Pak. Nah saudara, jadi wajarlah kalau kemudian uh, apa namanya ketika Sayyidina Umar masuk Pak menemui Abu Bakar As-Siddiq mm. radhiyallahu ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Karena khalifah ini Pak jangan sampai salah bicara ya. Salah ngomong, Pak. Kalau salah ngomong sedikit satu negara kacau semua aja, Pak, sekalian. kalian. Gitu. Dia bicara ruwet, Pak. Ruwet betulannya, Mas, kalian gitu ruwet jadi ruwet betulan pak nah ini oh, Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Sayyidina Umar fawajada Allahu Akbar fawajada yajbid lisanahu biyadihi kemudian dia pergi terus pak seakan-akan ini dua bibir ini pak dia apa dia apa diapit sama dia pak ditutup betul sama dia gitu Fakallah Umar, Sayyidina Umar mengatakan pada Abu Bakar, "Mah, lepaslah, lepas. Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni engkau." Kata, siapa? Kata Sayyidina Umar, Pak. "Ayo kita biar enggak apa? Enggak enggak tertekan, enggak banyak apa. Orang kalau megang amanah kan stres, Pak ya." Sayyidina Umar memang paling tak Pak dua-duanya dikenal cuma di kalian Umar, Abu Bakar sama Umar, Pak. Ini mertua Rasulullah yang luar biasa, sampai nanti begitu ada sahabat karibnya pun dijaga dia tidak ingin memulai pembicaraan gitu Umar ini sudah mulai Pak Padahal Umar sangat hati-hati Pak kalau berbicara itu mah kata sudah lepas lak. semoga Allah mengampuni engkau gitu Faqala Abu Bakar hadaladi aurat dari mawarid gitu dari sini Pak keluar semua masalah kata dia itu ngalir semua dosa dari sini semua kata, -kata sampai dalam satu riwayat katanya Pak Sadina Abu Bakar itu Pak kadang-kadang kalau pas lagi banyak orang sengaja jadi batu Pak batu di padang pasir kan kan bersih ya dia kemudian, kemudian dimasukkan ke mulutnya Pak di apa dia apa namanya di apa kalau bahasa kita Pak di di mut mut apa di dia di, di punya supaya dia ketika ngomong tidak bisa keluar gitu luar biasa ini ya. Kalau kita kan tidak, pak ya. Kalau majelis rasanya tidak enak kalau tidak ikut ngomong juga, pak. Kalau pas satu jam ngumpul pak, sang satu ada cerita, tidak enak. Yang satu tidak melukan cerita juga, pak. Padahal ceritanya harat olmarat semuanya mas Kalian gitu. Tawa semua gitu. Padahal di ya, kata Nabi, Ana la aktif hatta fil mizah, kata Nabi. Saya tidak pernah berdusta hatta dalam kondisi bersenda pun tidak boleh berdusta kita nih, pak. Tidak boleh ngarang-ngarang pembicaraan. Karena setiap pembicaraan yang kita keluar ini dicatat, Pak. Lihat dalam surat Qaf itu, A'udzubillahi Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun apa? Atidun. Ma yalfidhu min qaulin, tidak keluar satu lafaz pun dari mulut seorang manusia. Semua kata-katanya itu dicatat Pak oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid Saya sudah setengah jam lebih Pak berbicara nih Pak sudah 35 menit saya berbicara. Ini pembicaraan saya 30 menit dicatat semuanya, Pak. Nanti Allah mengatakan ikra kitabak. Tu baca kitab itu. Mungkin yang malas baca, Pak, tu lihat videomu itu. Semua di Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Apalagi sekarang sudah di juga nih, Pak. Ya, ini masuk ke YouTube, saksinya banyak jamaah sekalian. Pembicaraan saya ini benar atau tidak? Kadang-kadang antum juga jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi yang berbicara ini Pak Tokoh, Pak Ustad, Kiai, Ulama, Pak. Terus pembicaraannya Pak bikin fitnah. Ya opo kira-kira Pak. Quran ini, wah jadi kemana-mana nih Pak ya. Repot ini jamaah sekalian. Merusak persaudaraan di antara kita, Pak. Apalagi di momen seperti ini pula berbicara nyinggung Ustadz yang lain, Pak. Sudah ribah, di hadapan orang banyak, di juga di mana? Di media seperti ini, Pak. Masuk YouTube, masuk Instagram segala macam. Apa enggak takut? Ada di omongan Lebih baik kita diam, enggak bisa diam. Enggak sanggup diam. Kalau antum kemudian ada masalah ada klarifikasi, Pak. Jangan dibicarakan diskusi sama orang. Kan begini, semuanya saya ada salah, Pak. Umpamanya, mudah-mudahan tidak ada salah. Tapi tetap manusia pasti berbuat salah ya, akhirnya. Dah Yang tidak salah siapa pak? Illa sahibu hadal qabr kata Imam Malik pak. Kecuali penghuni kuburan ini sambil menunjuk pada kuburannya Rasulullah. Itu Rasulullah yang punya salah pak. Kalau Imam Malik merasa saya ini manusia. Berfatwa pun juga saya kadang-kadang sedih pengawali nafsu saya juga kata dia. Kalau insahal hadith fahuwa madhabi. Kalau hadis ini benar ini madhabku. Ini rujukanku kata dia. Kalau salah jangan diambil. Aku manusia mungkin aku salah ngambil hadis itu gitu. Bayangkan jamaah ya, sekalian gitu. Ini tidak pak, salah sedikit diekspos. Cari news waduh. Lu kenapa nggak datang ke saya langsung pak? Daripada ngomong di pinggir jalan kemana-mana gitu. Saya dapat berita begini kan enak pak. Saya juga tidak tersinggung pak ya. Ada lagi pak, di momen seperti ini nanya saat. Padahal nanya-nya, pak untuk menghujat saya pak, supaya disaksikan sama orang banyak. Kan dia beda pak, nanya karena ingin mencari kebenaran dan nanya ingin menghancurkan kredibilitas seseorang. Atau kadang-kadang begini. Mungkin tidak ke saya, Pak. Tapi sampai punya rival di situ. Saat nanya, bagaimana hukumnya jual beli? Tidak jelas, Saat. Gitu. Pada yang dipukul sebelah sana, Pak. Gitu. Terus singgung. Gitu. Ya, omongan ini, Pak. Omongan. Niatnya nanya, Pak. Tapi untuk mukul ke sana, jamaah sekalian. gitu. Kenapa? Itu datang secara pribadi, Saat. Nanti ada orang yang begini, Saat. Kan lebih enak, Pak. Saya juga ngomongnya juga enak, Pak. Tanpa harus kemudian Nah, itulah manusia, jamaah ya, sekalian. Makanya kata Nabi, setiap omongan itu dicatat oleh malaikat siapa? Rakib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rakibun Atid. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai karenanya Bapak Ibu ada ibu, ibu di bawah ya yang mendengar pengajian ada juga ya. Maka ayo Pak, ini antum sekarang sudah melewati momentum-momentum besar ya. Ke depan ini ya, akhi bakal banyak masalah Pak yang akan kita hadapi. Ini juga tahun-tahun politik ya. Apakah Ganjar, Pak? Apakah Anies Apakah Prabowo? Itu sampean diskusi. Satu jam, dua jam, Pak. Uh, kayak memetakan bisa bisa merubah peta politik Indonesia aja, gitu. Harat, marat semua ya, akhi. Enggak ada nilainya juga. Bahal waktu. Ayo pak alokasikan pada alihkan pembicaraan pada sesuatu yang bermanfaat ya, ya apalagi sampai menghujat pak dan lain sebagainya gitu. Udah ada satu orang yang kelompoknya fanatik pada fulan pak, yang satu lagi fanatik pada pada pemimpin fulan gitu. Terus tukaran, omongannya kemana-mana aja mas sekarang gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Ayo sibukkan kata Nabi memang nanti ini pak hari-hari demi hari yang kita lalui akan semakin banyak masalah yang kita hadapi. Maka tidak ada jalan lain kata Nabi sibukkan kita dengan amal soleh. Sibukkan kita dengan program-program yang jelas, Pak. Ngaji begini, ya. cari teman-teman yang baik. Nanti kita juga akan bahas bagaimana kita perlu bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Sudah azan ya, mudah-mudahan ini uh, memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, Pak. Kalau kita tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang dida oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan dengan zikir, dengan baca Quran, ya, Bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang kira-kira bisa menguatkan iman kita semua. Insyaallah hati kita akan jadi bersih dan tidak terkotori apalagi teracuni oleh racun-racun hati yang seperti itu. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahummarhamna bilqur'an wahfazna wa akrimna bilqur'an. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit quluban ala dinika bi rahmatika ya akramal akramin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika Innaka 'ala kulli syai'in qadir. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من مع يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته